Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fir'aun, halaman 17 atas. Fir'aun ini adalah satu cabang masalah. Qala Abul Futuhi Al-Ajaliyu fi nukatil wasiti wal wajizi. Berkata Imam Abul Futuh Al-Ajali di dalam kitabnya Nukatil Wasit wal Wajiz, tukrahus salatu khalfal muwaswisi, dimakruhkan salat di belakang imam yang waswas. Li'annahu yashukku fi af'ali nafsihi, karena bahwa si imam yang waswas itu ragu-ragu pada perbuatan-perbuatan dirinya sendiri. Walau tawaswasal ma'mumu fi takbiratil ihrami ala wajhin yushawwisu ala ghairihi minal ma'mumina haruma alaihi dhalika. Jikalau waswas oleh makmum pada takbiratul ihram atas jalan yang membuat terganggu atas orang lain daripada para makmum, maka haram atas si makmum itu oleh yang demikian waswas. Kal kalami, seperti ngomong, wal qiraati, dan bacaan jahron dengan jahar, haitsu syawwasat ala ghairihi minal musallina, sekira-kira mengganggu bacaan itu atas orang lain daripada orang-orang yang salat. Wa yustahabbu lil musalli tarkul maddi fi takbiratil ihrami, disunatkan bagi orang yang solat akan meninggalkan memanjangkan pada bacaan takbiratul ihram. Wa yustahabbu lil imami an yajhara biha, dan disunatkan bagi imam akan bahwa menjaharkan imam biha dengan takbiratul ihram. Walil ma'mumi an yusirra biha wa bisairit takbirati illal muballigha, dan disunatkan bagi makmum bahwa ia mensirkan, mempelankan dengan takbiratul ihram dan dengan seluruh takbir-takbir intiqal illal muballigha, kecuali muballigh. Fayajaharu biha, maka menjaharkan muballigh dengan takbiratul ihram dan seluruh takbir-takbir yang ada. Wa man ahrama bis salati sumata waswasa haruma alaihi an yukhrija nafsahu min tilkas salati. Barang siapa takbiratul ihram seseorang dengan solat, kemudian was-was ia, maka haram atas orang itu bahwa ia mengeluarkan dirinya dari itu solat. Wa yukabbira ukhra, dan ia takbir dengan takbir yang lain. Ala sahihi, atas kaul sahih. Li'anna qat'al fardhi haramun, karena bahwa memutuskan rukun, memutuskan solat fardu itu haramun, yaitu hukumnya haram. Kama yahrumu 'alal mukaffiri ba'da syuru'ihi fi shaumi syahraini
an yuakhira dhalika ila waqtin akhar. Sebagaimana haram atas orang yang bayar kafarat sesudah memulainya dia pada puasa 2 bulan, bahwa ia menunda-nunda akan yang demikian itu sampai waktu yang lainnya. Fa in akhraja nafsahu min ghairi udhrin wa ahrama biha thaniyan kana asiman. Maka jikalau mengeluarkan ia akan dirinya dari tanpa udzur dan takbiratul ihram ia dengannya sanian padahal kedua kali, kana asiman, maka adalah ia itu berdosa. Wasoratis saniatu adaan, dan menjadilah yang kedua itu ada, solat ada, indal muhaqqiqin minal fuqaha'i wal usuliyin, menurut ulama ahli tahqiq dari kalangan ahli fikih dan ahli usul fikih. Wa huwa ikhtiyarul Ghazali wa imamihi, dan dia sorotis saniyatu ad'an kana asiman tuh adalah pendapat yang dipilih Imam Ghazali dan imamnya Imam Ghazali, yakni Imamul Haramain. Wa Syekh Abi Ishaq Asy-Syairazi dan Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi, khilafan lil qadhi wal mutawalli, berbeda pendapat bagi Imam Qadhi Husain dan Imam Abu Sa'id al-Mutawalli. Qala, berkata Qadhi Husain dan al-Mutawalli, innaha qada'un, sesungguhnya solat itu menjadi yang kedua itu solat qada'. Hatta law ahrama biha biniyatil ada'i lam tasihha, sampai-sampai andai takbiratul ihram ia dengannya dengan niat ada, maka tidak sah solatnya. Wa huwa dha'ifun, dan ini lam tasihha adalah qaul dha'if. Wa kathirum minal muwaswisina yuhrimu bis salati summa yuwaswisu fi sihhatiha. Seringkali daripada orang-orang yang was-was, ia takbiratul ihram dengan solat, kemudian ia was-was pada keesahan solat. Fayuhriju nafsahu minas solati bitaslimi, maka ia keluar akan mengeluarkan akan dirinya daripada solat dengan salam. Sumayan wis solatas saniyan, kemudian ia niat akan solat padahal kedua. Wahuwa asimun ala kulli halin, padahal dia berdosa atas segala keadaan. Li'annal ula illam tan'aqid fala hajata ilal khuruji min habit taslimi, karena bahwa solat yang pertama andai jikalau tidak jadi, maka tidak perlu kepada keluar dari solat yang pertama dengan salam. Wal ityanu bi ibadatin fasidatin fi ghairi maudhi'iha haramun. Adapun mendatangkan dengan ibadah yang batil, yang rusak pada bukan tempatnya ibadah, haramun, yaitu hukumnya haram. Wa in kanatil ula in aqadat haruma 'alaihi qat'uha. Jikalau adalah solat yang pertama itu jadi, maka haram atasnya oleh memutuskannya. Khilafan lil Ghazali wa imamihi, berbeda pendapat bagi Imam Ghazali dan imamnya Imam Ghazali, yakni Imamul Haramain. Haythu jawwaza qat'al faridati idha wasi'a waktuha fi ghairil jumu'ah, sekira-kira membolehkan keduanya akan memutuskan ibadah fardu apabila luas oleh waktunya ibadah fardu pada selain solat Jumat. Amma hiya, adapun dia solat Jumat,
faqad'uha haramun, maka adapun memutuskan solat Jumat itu hukumnya haram, ittifaqan dengan sepakat seluruh ulama-ulama Syafi'i. Wa 'alal ashahi, jikalau kita memberlakukan atas kaul ashah, lau ahrama bis solati summa qata'aha sara fasiqan, jikalau takbiratul ihram ia dengan solat kemudian ia putuskan solat itu, maka menjadilah dia itu fasik. Wa kurihatis solatu khalfahu, dan dimakruhkan solat di belakang orang ini. Intaha kalamul asli, selesai kalamnya kitab asal, yakni al-qawlut tam. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara fiqih salat berjamaah, berbicara far'un cabang masalah, melanjutkan pembahasan was-was. Seorang ulama besar mazhab Syafi'i di zamannya, Al-Imam Abul Futuh Al-Ajali, menerangkan di dalam kitab beliau namanya Nukatil Wasit Wal Wajiz. Al-Wasit itu karya Imam Ghazali, Al-Wajiz juga karya Imam Ghazali. Jadi Imam Syafi'i punya kitab empat. Produk hukum di dalam madhab Syafi'i itu empat. Ada namanya kitab Al-Imla, ada namanya kitab Al-Buwaiti, ada namanya kitab Al-Um, dan ada namanya kitab Mukhtasar Muzanni. Empat ini induk daripada madhab Syafi'i, ditulis oleh murid-murid langsung Imam Syafi'i. Empat ini kemudian diringkas, diringkas itu disimpulin, dipadetin jadi satu. Dari empat kitab itu menjadi namanya Nihayatul Matlab Fi Dirayatil Madhab. Diringkas yang empat ini oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali, direktur atau rektor Universitas An-Nidhamiyah di zamannya. Nihayatul Matlab yang tadinya berjilid-jilid empat kitab disingkat menjadi tidak banyak jilid. Nihayatul Matlab ada 23 jilid. 23 dari tadinya banyak. Nihayatul Matlab ini dipadetin oleh Imamul Ghazali, karya gurunya ini namanya Al-Basit. Al-Basit dari 23 jilid itu menjadi 17 jilid, jadi padat. Al-Basit itu dirasa masih gede oleh Imamul Ghazali, diringkas menjadi Al-Wasit. Imam Ghazali Al-Wasit cuman 5 jilid gede. Al-Wasit ini diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz dan Al-Wasit ini ada dicuplik beberapa hukum oleh Imam Abul Futuh Al-Ajali, dikasih judul kitabnya namanya Nukatil Wasit Wal-Wajiz. Ini wajiz ini diringkas jadi muharrar. Muharrar menjadi minhajut talibin, mentok di minhaj Imam Nawawi, begitu.
Di dalam kitab Nukatil Wasit wal Wajiz diterangkan apa hukumnya kita sholat bermakmum kepada imam yang was-was. Diterangkan di sana, tukrahus sholatu khalfal muwaswisi. Sholat hukumnya makruh. Makruh kita bermakmum kepada imam yang imam itu sholatnya was-was. Bila imamnya was-was, jangan jadi imam. Was-was dalam sholat, apalagi was-was dalam takbir, repot. Allahu Akbar, enggak jadi lagi Allah. Udah hampir tengah jam masih Allah-Allah aja. Ini repot sama makmum. Kapan mulainya? Gitu. Dah makmum aja. Begitu. Jadi makmum aja ngeganggu. Enggak jadi-jadi. Salli. Salli. Imam sampai walam yakullahu. Salli. Kufuan ahad Allah. Baru jadi Allahu Akbar. Kan ada yang kayak begitu. Ini makruh jadi imamnya. Orang yang was-was nih hukumnya makruh, jangan jadi imam. Makruh. Kenapa makruh? Dia sendiri tidak yakin dengan gerakan dan ucapan yang diucapkan oleh dirinya. Dia aja tidak yakin sah, dia tidak yakin benar, gimana orang lain? Begitu. Makruh yang kayak begini, makruh. Pertanyaannya bagaimana kalau ngeganggu orang lain? Ini pertanyaannya. Makruh itu janjinya tidak mengganggu orang lain. Bagaimana kalau mengganggu orang lain? Tadi hukumnya imam was-was, kita makmum sama imam yang was-was, hukumnya makruh. Kalau ditanya dari mana dibilang hukumnya makruh, kita ingat-ingat ada di kitab Wablul Ghamam halaman 17 baris pertama. Udah gitu aja bunyinya, udah gua bilangin bunyinya, mau nyari sendiri dah, emang kita juga gak bisa bacanya begitu. Itu begitu, ini namanya kita ngaji hukum biar kita enak jawabnya. Kedua, walau tawaswasal makmumu fi takbiratil ihrami ala wajhin yuwaswisu ala ghairihi minal makmumina haruma alaihi dhalik. Bagaimana kalau makmum takbiratul ihram kagak jadi-jadi? Was-was, Allah, salli-salli Allah, salli Allah. Ampe yang sebelah ini keganggu sama kita. Keganggu dengan takbir kita. Salli Allah, salli Allah, salli Allah. Kalau saya di bab ini nih, kalau saya berarti begitu. Saya lebih memilih bagi orang yang takbirnya ragu pada muqaronah, niat dengan takbir yang jadi rusak kebanyakan, dia pengen muqaronah hakikiyah. Allah, niatnya qasad ta'arud ta'in bareng dengan roh yang bakal acak-acakan. Saran kami, wis enggak usah muqaronah hakikiyah, yang penting muqaronah urfiyah. Waktu Allahu Akbar, di situ ada niat jadi. Di mananya kek? Di tengahnya kek? Allahu Akbar nih. Allahu Akbar. Mau niat di sini kek? Mau niat di sini kek? Mau niat di awal kek? Mau di akhir kek? Yang penting di sini jadi. Enggak mesti kudu bareng mulut ngomong Allah niat ini. Kalau sampai kagak bisa juga jadi muslim, niat ini kagak jadi-jadi, Allah, wis gak usah niat. Niatnya di depan aja kayak mazhab yang tiga, Maliki, Hanafi, Hambali. Wis niat di depan aja. Kalau bahasa Melayu tuh sajaku,
niat sholat fardhuhr. Ini sajakku nih jadi bingung. Sampai yang diganti puisiku gara-gara sajakku. Puisi dipikir. Padahal sajakku tuh bahasa Indonesianya aku niat. Udah tuh. Udah kita ganti yang puyang-puyang. Bahasanya direvisi. Gitu. Sajakku tuh aku niat. Begitu. Sahaja aku tuh aku niat. Udah. Wis kita depan aja aku niat sholat fardu dhuhr 4 rakaat jadi makmum karena total. Baru Allahu Akbar. Jadi kayak begitu tuh. Agama jangan bikin susah. Kalau enggak bisa, begitu juga masih enggak bisa juga, enggak usah niat. Puyeng banget yang kayak begini. Kenapa sampai kayak begitu? Kita kias dari Fatihah. Manakala orang Fatihahnya kagak bisa-bisa, diem, jadi agama kita enggak susah. Begitu, diem aja, udah jadi. Begitu, udah diem aja. Seukuran Fatihah. Ini untuk dia orang tuh yang susah kayak begitu. Daripada nanti enggak sholat-sholat mikirin yang kayak begitu. Begitu, akhirnya jadi repot. Yang kayak begitu enggak ribet banget begitu. Jadi kita enggak usah susah-susah. Kalau seorang makmum waktu takbiratul ihram ni was-was, Allah, Allah. Was-wasnya sekaya apa membuat orang jadi terganggu. Samping kanan samping kiri para makmum nih jadi keganggu. Tu was-wasnya haram. Ngeganggu tuh hukumnya haram. Kiasnya saudara, kiasnya nih, kias nih. Enggak ada kalau ngomong kias. Itu orang sholat ngeganggu, kakinya pakai ditempelin di kaki kita, geli, jadi kagak khusyuk, dosa hukumnya, haram itu. Udah kita geser, masih dikejar juga. Kita geser, kejar juga, gue injek juga nih. Ada masjid tadi tuh, kelewatan masjidnya. Saya pernah tuh sholat di situ. Waktu abang kita itu mau umroh itu. Asar kalau tidak salah beliau ini dulu bikin walimatu safarnya. Saya sholat asar di masjid pinggir jalan situ tuh. Langsung dijepit aja kaki saya. Begitu, langsung jepit. Saya sama si Opik apa sama si Koko itu. Kalau enggak mikir walimatu safar ikut ngaji ini. Mau ngaji. Masalahnya udah pasang beginian itu sebelum asarnya. Saya asar di situ. Begitu kaki saya dijepit. Makin saya rapetin makin dorong. Begitu ya udahlah, baik sangka aja mungkin dianggapnya kaki kita riuk kali ya, takut jatuh. Udah gitu aja lah. Puyeng habis. Nah, begitu. Salah saya dijepit sama koko kayaknya. Saya dijepit itu kaki saya itu, jepit. Aduh ini haram hukumnya. Ngeganggu orang lain tuh haram. Haram. Begitu. Haram. Sama seperti nyolek-nyolek orang sholat. Ngeganggu sama yang colek. Mau makmum colek. Kaget. Haram. Begitu. Harum alai dhalik. Haram. Haram. Yang bikin kacau. Percis seperti ngomong, berisik, ngeganggu. Atau bacaannya kenceng. Pada dhuhr, ngeganggu yang sampingnya. Jadi bikin kacau. Dhuhr kenceng. Bismillah. Kan disuruh baca rukun kauli. Iya, bacanya pelan, kedengaran kuping dewe. Bukan kedengaran kuping sampingnya yang kenceng banget. Begitu. Jadi yang namanya sir tuh kedengaran kuping dewe. Kalau kedengaran kuping yang samping-sampingnya lagi namanya jahar. Namanya. Jahar itu bila kedengaran orang sampingnya. Pelan aja. Jadi yang penting kuping kita ngedengerin apa yang dibaca oleh mulut. Itu namanya rukun kauli. Jangan kenceng-kenceng. Keganggu yang sampingnya. Jadi kacau. Harum alai dhalik. Haram. Begitu. Tuh. Itu kal kalami. Percis seperti ngomong. Wal qiraatis percis seperti bacaan jahron kenceng. Haitsu. Tuh. Yang samanya nih hukum. Haitsu syawwa syad ala ghairihi minal muslimin.
ketika mengganggu orang lain daripada orang-orang sholat. Kita jangan. Begitu. Haram hukumnya. Haram. Allah, Allah mengganggu. Dapat ini orang. Begitu. Yang bagus yang model begini nih, biar sembuh, dijorokin. Lampunya matiin. Sholat isya, jorokin dah. Ngumpet. Besok-besok ngeri. Takut dijorokin, takbirnya pasti bakalan jadi. Begitu. Yang was-was-was. Ini kedalaman. Jangan. Man syaddada syuddida alaih. Kata Nabi, siapa orang yang mempersulit diri, maka bakal dipersulit oleh Allah. Bahkan kita gak jadi-jadi. Udah. Lihat aja tuh guru-guru kita udah sholat akhir, jadi-jadi ah. Jangan dibikin puyeng-puyeng. Takbir begitu. Jadi. Begitu. Itu udah begitu. Dah. Kemudian, apa hukumnya memanjangkan takbir? Boleh. Dan ada yang tidak boleh. Begitu. Memanjangkannya. Boleh. Dan ada yang tidak boleh. Tidak boleh kalau lebih dari 7 alif. 14 harakat kagak ada. Allah. Gitu. Sunatnya enggak usah panjang-panjang. Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang. Gitu. Akhirnya ada sakta. Allah. Niat maksudnya dia. Akbar. Begitu. Dia harus ngaji Sapinah lagi nih. Begitu. Syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi repot. Begitu. Sunat. Jangan panjang-panjang takbiratul ihramnya. Jangan panjang-panjang. Begitu. Boleh dipanjangin. Boleh sih makruh. Tapi kalau lewat 14 tidak ada. Tidak ada kaulnya. Kalau sampai 14 ketukan 14 harakat. Jangan panjang-panjang banget takbir. Begitu. Itu begitu. Cuman kita enggak bisa niatnya begitu. Panjangin enggak apa-apa. Namanya juga mad di sini boleh panjang, kayak mad tabi'i boleh, kayak mad jaiz munfasil boleh dipanjangin. Allahu Akbar boleh. Begitu. Jangan panjang-panjang sampailah melebihi daripada 7 alif. Itu tidak ada kaulnya, bakal rusak dia punya solatnya. Sunatnya takbiratul ihram jangan pakai panjang-panjang. Apalagi kalau sampai yang panjang tuh huruf yang tidak mesti panjang. Allahu Akbar. Akbar maknanya beduk gede, gong-gong. Gong kan gede tuh. Orang maulid aja suruh diri. Tapi yang pegang gong bingung juga dia dirinya. Walaupun maulid gagak bisa juga diangkatnya gede banget itu yang mukul begininya itu. Dia duduk juga walaupun yang lain diri. Beduk itu maka tidak bisa. Kita harus benar dalam takbir. Kalau berbicara takbiratul ihram, hukumnya berbeda antara sang imam dan makmum. Termasuk orang yang sholat sendiri. Seorang imam, wa yustahabbu lil imami an yajhar biha. Seorang imam, hukumnya sunat takbiratul ihramnya kencang. Allahu Akbar, kencang. Supaya kedengaran para makmum. Kalau imam, kalau makmum jangan kedengaran kuping dek aja. Allah, jangan kenceng.
pelan. Jadi suara yang terdengar cuma satu, suara imam. Tidak ada. Enggak kayak kita saut-sautan terapai Allah Akbar, Allah Allah, begitu berisik banget. Kata dia, gua semangat, bukan semangatnya, makruh, mengurangi ganjaran. Imam aja. Jadi biar enggak kacau, imam sunat jahr takbirnya. Dan seluruh bacaan-bacaan tuh takbir intiqal kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kencang. Sampai dia salam kencang. Dua-duanya, yes, dua-duanya. Jangan kencang satu. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kencang dua-duanya. Sebab makmum disuruh dia salam kalau imam beres dua kali. Kalau imam udah dua kali salam, baru kita makmum salam. Jangan belum dua kali udah main samber aja. Begitu. Ada yang kayak begitu tuh. Mana orangnya? Jangan. Dua kali dulu. Udah dua kali, baru kita makmum salam. Imam juga kudu ngaji. Imamnya kagak ngaji, kencengnya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan makmum ngaji suruh dua kali dulu, kenungguin aja. Masih Allahumma Allahumma, kok belum juga. Begitu. Kan susah. Imamnya ngaji, makmumnya kudu ngaji. Jadi rapi. Imam kenceng dua-duanya. Gitu. Maksudnya sih buat bedain, salam pertama wajib, salam kedua sunat. Nggak. Begitu. Kenceng dua-duanya. Makmumnya nanti nggak tahu. Imam habis salam sekali, yang tuh pelan kabur aja lewat depan masjid. Lagi ngopi tuh di bang siapa tuh depan situ. Kita mesti nungguin aja. Begitu. Kan kurang ngajar ini imam. Jangan. Adapun makmum, walil makmumi, sunat seorang makmum itu sir takbiratul ihramnya pelan, kedengaran kuping dewek. Allah Akbar. Takbir yang lainnya mau ruku. Allah Akbar. Jadi imam doang tuh, komando satu. Jangan banyak-banyak. Komando satu, jangan banyak-banyak. Kalau enggak repot nanti. Begitu. Dan seluruh takbir-takbir intiqal, takbir mau ruku terus sami Allah liman hamidah, itu kencang semuanya. Kecuali Rabbana lakal hamdu, pelan. Jangan jadi makmum imamnya sami Allah liman hamidah, makmumnya Rabbana lakal hamdu. Baca dulu sami Allahu liman hamidah. Ntar kita di depan itu aturannya. Ini baru takbir nih. Baru. Ini mau disusun sampai kelar nih sholat kita. Illal mubaligha, kecuali mubaligh. Mubaligh itu artinya eho-nya imam. Dulu gak ada speaker. Speakernya mubaligh. Mubaligh itu penyambung suara imam. Arti mubaligh itu penyambung suara imam. Oleh karena mubaligh itu penyambung suara imam, maka dirinya mubaligh yang paling jauhnya suara imam. Ini imam. Kira-kira berapa baris suaranya nyampe nya tuh ampe hilang ke belakang? Baris ke-15. Maka si mubaligh barisnya di 15. Begitu. Sebab dia wakilin imam untuk kebelakangnya. Begitu. Edah tuh mubaligh barisnya di ketek imam. Terus gak usah mubaligh.
yang kayak begitu mah mau balik, mau barisannya jauh di ujung sana. Suara imam batas mana nyampe nya 10 baris, maka di baris ke 10 lah dia adanya. Itu namanya mubalik yang benar. Bukan diketek imam, itu menggabur dia juga udah kedengeran. Tum Allah Akbar, Allah Akbar, enggak usah. Jadi berisik komando 2-1 panglima. Kacau nih kayak negeri ini, mae mimpin, anaknya mimpin, anak asuhnya. Repot. Kalau dua-dua atuh aja imam. Enggak boleh dua, enggak boleh. Jadi suaranya itu ada di paling jauh. Maka mubalig itu barisnya paling jauh. Bukan di samping imam. Bukan. Clear. Yang kayak begitu. Clear. Begitu. Maka lihat sholat id tuh. Zaman dulu. Saya enggak paham kalau di Kampung Baru. Begitu. Tapi kalau di Kebayoran. Itu saya ngalamin. Begitu. Adzan sholat id itu biasanya di pintu begitu, dekat pintu adanya yang as-sholah, as-sholahnya itu di pintu, pintu. Kenapa? Maksudnya suara buat orang rumah, maksudnya biar kedengeran, maksudnya suruh di pintu tuh zaman dulu tuh yang adzan sholat id yang as-sholah, as-sholah tuh itu di belakang baru sholat begitu. Nanti ada bilal, bilal lah istilah kita tuh. Begitu. Itu maksudnya suaranya begitu. Zaman dulu Bilal itu adanya naik ke awali, naik ke atas yang paling tingginya kampung tuh, paling tingginya biar suaranya nyampe ke lembah-lembah. Kalau kita enggak usah nyontoh Bilal, nyontoh zaman Nabi, naik menara enggak usah takut jatuh, speakernya aja taruh di menara, orangnya di masjid dah. Begitu agama. Maqasidut tasyri', tujuan daripada ajaran yang harus dilihat. Jangan car, repot. Begitu car. Illal mubalig, karena mubalig ini penyambung suara imam buat orang yang tidak kedengeran, maka fayajharu biha. Si mubalig mah statusnya kayak imam, kudu kenceng bacaannya, kudu kenceng. Itu mubalig. Itu begitu. Wa man ahrama bis salati sumata waswasa haruma alaihi an yukhrija nafsahu min tilka salati wa yukabbiru ukhra 'ala sahihi. Siapa orang yang udah salat nih, udah salat tuh mananya udah takbir. Allahu akbar, udah takbir. Kemudian waswas. Takbir kayaknya kurang pas mukoronahnya. Udah Allahu akbar. Tadi pas enggak ya, kan niat kudu bareng sama takbir. Tadi bareng apa enggak? Nih jadi ragu. Ada was-was di hati. Ini orang kagak boleh keluar dari sholat. Terusin. Enggak usah takbir diulang lagi. Haram hukumnya. Dengan keluar dari sholat itu enggak jadi gitu. Yang kemudian udah Allahu Akbar muncul was-was. Terusin. Udah terus aja, jadi aja dah. Begitu. Terusin. Jangan dibatalin, jangan dibubarin. An yukhrija yukhrija itu dibubarin. Jangan dibubarin sholatnya dengan cara takbir lagi. Jangan. Begitu. Sebab hukumnya haram. Kenapa? Li'anna qat al-fardhi haram. Mutusin rukun yang udah jadi itu hukumnya haram. Enggak boleh. Tu salatin salat fardu Allahu Akbar, udah jadi itu takbir haram. Tadi kayaknya kurang bareng kayaknya. Was-was. Pengen batalin, pengen enggak jadi, jangan, terusin.
begitu. Nanti bakal udah Allah Akbar, muncul lagi was-was lagi. Udah Allah Akbar, muncul lagi was-was lagi. Allahu Akbar, muncul lagi was-was lagi. Kapan sholatnya? Udah salam dia masih diri aja. Haram udah terusin. Sebagaimana bandingan hukumnya orang yang bayar kafarat puasa Ramadan. Di antara batal puasa itu adalah berjima. Yang membatalkan puasa itu berjima. Cuman kalau berjima ini di siang hari Ramadan, di samping puasanya batal, kudu bayar kafarat, denda besar. Denda besar. Siang hari dia tidur sama bini, Lagi puasa. Tidur sengaja. Kalau lupa enggak apa-apa. Lupa. Emang jadwalnya Senin. Dia security. Liburnya Senin. Tugasnya malam. Senin pagi itu emang jadwalnya. Jadwalnya. Udah paham aja dah. Begitu. Jadi dia langsung aja main tubruk aja tuh bininya. Mana kagak pakai celana dalam lagi bininya. Dia langsung tidur aja. Dia lupa, bininya lupa. Enggak batal puasa. Cuman awalnya lupa. Ini udah kadongan nih. Nah ini namanya sengaja. Ini di samping puasanya batal. Kalau sengaja-ngaja batalin puasa dengan bersetubuh, maka di samping dosa puasanya batal, kudu bayar kafarat. Kafaratnya ya pertama sih memerdekakan hamba sahaya, sekarang kagak ada. Yang keduanya berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tuh kalau tidur siang sama bini berturut-turut. Begitu. Jadi puasanya 61 hari. Istilahnya sehari qada Ramadan yang batal 60-nya kafarat. Tidak boleh putus. Udah dapat 59, ada teman yang ngajak makan di Telaga Sampirannya, gua batalin aja deh. Angus, ulang dari nol lagi, besok udah puasa lagi. Begitu. Udah 59 kurang satu lagi. Iya, enggak boleh. Dintar-ntar besok aja deh. Enggak bisa. Kudu berturut-turut. Udah dapat 30, batal lagi, ulang lagi nol, begitu. Tuh begitu. Kalau puasanya batal dengan bersetubuh, di samping dosa kudu diqadha plus kafar. Tapi kalau kemudian dia minum dulu sebelum bersetubuhnya, minum irek dah, dia minum, udah habis minum bersetubuh, tidak ada denda. Puasa tetap batal, haram. Enggak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab bersetubuhnya sudah tidak dalam keadaan puasa. Tapi bukan saya ngajarin bengal, bukan. Nerangin hukum. Ente ngambil ininya aja ini. Bukan, dosa tetap. Dosa kagak boleh. Tetap dosa, sengaja-ngaja batalin puasa itu dosa. Cuman bedanya tidak ada denda. Sebab bersetubuhnya dalam keadaan tidak puasa. Yang bakal ada denda bila batalnya langsung dengan bersetubuh 2 bulan. Ini yang kasus menarik dalam cerita hadis itu. Yang Nabi belum pernah ketawa kecuali pada bab ini Nabi ketawa. Tidak ada Nabi ketawa tuh. Nabi itu senyum aja orangnya. Tidak pernah ketawa sampai Nabi dibuat ketawa. Halaktu ya Rasulullah. Kalau bahasa kita gawat Nabi, gawat Nabi. Apanya yang gawat? Wa ma ahlakaka wa qamtu fi nahari Ramadan. Ha, anak sama bini
Tadi pagi puasa, iya, aduh. Ya udah merdekain budak. Ya kagak gablek Nabi. Puasa 2 bulan berturut-turut, aduh, udah badan kayak begini. Ramadan aja pengen buka, disuruh ini enggak kuat. Ya udah kudu ngasih orang miskin 60 mud. Depan rumah 15 rumah, belakang rumah 15 rumah, kanan 15 rumah, kiri 15 rumah, niatin di rumah, niatnya di rumah. Enggak usah di orang miskinnya. Di rumah niatin, ini beras nih saya niat mengeluarkan mud untuk membayar kafarat batal puasa dengan berjima. Niatnya di rumah, tinggal bagi Nyai, ini beras buat Nyai. Enggak perlu kita dongeng sama Nyai, ini beras. Beras apaan tong? Ini saya siang-siang tidur sama bini. Itu jadi aib, aib. Jangan, entar dikata-katain. Niat di rumah aja udah tinggal bagi, udah kasih aja. Begitu kan udah niat, begitu tinggal kasih. Ini orang suruh ngeluarin 60 orang 60 mud buat 60 orang. Kalau kafarat orangnya kudu 60. Lain kayak orang meninggal puasa, enggak puasa sebulan, 30 mud satu orang jadi. Enggak mesti 30 orang. Satu orang jadi, sekarung buat satu orang jadi, seton buat satu orang jadi. Begitu. Tapi kalau ini enggak, kudu 60 orang. Begitu, 60 orang. Orangnya, kata ini orang, ya kagak punya. Sampai Nabi masuk ke rumahnya, bawa bongsang kata kita, karung dah, kurma tuh, 60 mud. Nih, buat apa Nabi? Dibagi sama orang miskin. 60 orang, 15, 15, 15, 15. Orang miskin, dia jawab, innama baina la bataiha. Nabi biar ente paham dari ujung gunung sono Madinah sampai ujung gunung sono batas Madinah kagak ada yang paling miskin kecuali saya. Kalau dikasih orang miskin berarti dikasih saya. Begitu kata Nabi. Iya udah deh. Begitu. Pulang. Begitu. Nabi nyengir juga, nih orang udah miskin cerdas. Begitu suruh bagi orang miskin dibilang yang paling miskin gue gitu. Enggak ada lagi. Ya dapat ente, dapat ente. Tuh, begitu. Nabi nyengir hatta badat anyabuhu. Begitu dalam hadisnya. Ampe nyengirnya itu Nabi tertawa, ampe kelihatan gigi-gigi taringnya. Saking lucunya melihat muridnya ini. Yang santri kan macam-macam gitu. Ada yang lucu begini, begitu. Tidak boleh, haram. Fa inna kharaja nafsahu min ghairi udrin wa ahrama biasanya karena asiman. Karena haram kalau dia dibatalin udah takbir, dibatalin ini menjadi dosa. Kalau kita udah sholat muda Allahu Akbar, enggak boleh main batal-batalin. Begitu enggak boleh. Hatta pengen kentut aja ditahan. Yang enggak boleh itu kita belum takbir pengen kentut, jangan ditahan. Makruh kentut. Wudu lagi. Sebelum takbir pengen kencing. Kencing ketinggian berjamaah kagak apa-apa. Kencing ngono. Kalau belum Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Ditahan kalau bisa ditahan. Waduh ini bakal bahaya baru. Ya dibuang dah. Begitu. Jangan baru pengen aja udah langsung ente ngeden aja dikentutin. Jangan. Haram, jangan disengaja. Sebab kalau udah ngadep sama Allah tidak bisa mundur. Haram. Udah Allahu Akbar tuh udah ngadep sama Allah, enggak boleh mundur. Terus maka ketika dibatalin haram, udah Allahu Akbar, tender masuk lagi, mana gede ini, order ini gimana ini, sholat dohor, kagak bisa, jangan, dohor masalah. Kalau udah sholat wajib, tidak boleh mundur, barang dikit pun.
Begitu. Apakah sholatnya itu kemudian yang diulang itu menjadi ada ataukah sholat qadha? Ini berbeda ulama. Imamul Ghazali, Imamul Haramain, pengarang kitab Muhadzab Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan para ulama-ulama tahqiq dari kalangan fuqaha Syafi'iyah dan ahli usul fiqih, ada. Cuman Imam Qadhi Husain, karena di dalam kitab fiqih Syafi'i itu mata utliqa lafdul qadi unsurifa ilal qadi Husain. Bila di dalam kitab fikih-fikih Syafi'i ada kalimat qadi, maksudnya adalah Imam Qadi Husain. Sebagaimana di dalam kitab fikih Syafi'i ada tulisan al-imam, maksudnya Imamul Haramain. Bila ada tulisan Syaikhani, itu maksudnya Imam Rafi'i Nawawi. Kami sudah tuliskan dalam buku yang kami tulis Rijal Fathil Mu'in terkait dengan rumus daripada ulama-ulama fiqih Syafi'i terkait yang model-model kayak begini. Kata Qadhi Husain ma dan Imam Mutawalli itu solatnya jatuhnya qadha. Sehingga kalau dia niat adaan tidak bisa. Begitu, tapi pendapat ini dhaif. Begitu. Wa katsirun minal muwaswisina, banyak sekali mayoritas orang yang was-was itu ketika dia salat udah Allahu Akbar, kemudian dia datang was-wasnya sehingga salatnya, lalu kemudian dia keluar aja dengan salam kemudian salat lagi, maka ini orang pastikan batal. Pastikan dosa solatnya. Kalau kita udah salam tadi bagaimana ya? Kalau udah salam dah beres. Was-was kita tadi Ar-Rahman, roknya tafkhim apa tarqiq, udah. Kalau yang udah jadi, jangan mundur lagi. Ini dosa. Sepakat ini. Anda bisa. Udah begitu. Kalau dia diulang lagi, solat pertama andai tidak jadi, maka tidak perlu lagi keluar dengan salam, langsung batal aja. Tapi kalau yang pertama jadi, ngapain sholat lagi? Karena was-was tidak ada, kecuali ada. Pengen mengulang yang tadinya sendiri, pengen berjamaah. Yang tadinya berjamaah dengan orang dikit, pengen orang banyak. Itu mesunat. Yang model kayak begitu. Begitu. Sebab kalau dia ngarang-ngarang, al-ityan bi-ibadatin fasidatin fi ghairi maudiyah haramun. Orang mendatangkan, menjalankan, mengerjakan ibadah yang fasid di luar tempatnya, itu dosa. Dosa haram. Bid'ah qabiha. Kayak orang sujud tilawah, ayo sujud syukur. Habis main bola, main sujud aja. Punya wudu kagak, ngadap kiblat kagak, nutup aurat kagak. Itu namanya ityan bi'ibadatin fasidatin. Itu hukumnya haram. Dosa. Bila yang pertamanya jadi, iya, enggak usah diputusin. Begitu. Lain pendapat Imam Ghazali dan Imam Haramain yang boleh memutuskan ibadah wajib asal luas waktunya. Imam Ghazali, tapi pendapat ini dhaif, kecuali Jumat. Kalau Jumat udah sepakat, siapapun dia tidak boleh putus di tengah jalan. Haram hukumnya. Haram. Begitu. Wa 'alal as-sahih, kalau kita mengikuti pendapat yang paling sahihnya, law har akhrama bis salati summa qata'aha sara fasiqan. Kalau orang udah takbiratul ihram Allahu akbar, udah jadi, kemudian dia dibubarin aja solat itu tanpa sebab, hanya karena was-was, maka orang itu berdosa dengan sendirinya jadi fasik. Kalau orang itu jadi fasik, maka dengan sendirinya kagak boleh jadi saksi. Saksi nikahnya kagak sah, orang fasik. Wong saksi makudu adil. Begitu, orang fasik. Fasik itu orang yang berbuat dosa. Wa kurihati sholatu khalfahu, makruh hukumnya sholat di belakang orang yang model kaya begitu.
intaha, selesai kalamul asli, perkataan daripada kitab Al-Qawlut Tam. Karena asalnya kitab Bablul Ghumam ini adalah kitab karangan Imam Ibnul Ibad yang bernama Al-Qawlut Tam, diluaskan lagi oleh Imam Al-Ahdal menjadi Al-Wablul Ghumam. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Ya baik. Waalaikumsalam. Di dalam berjamaah, di antara aturannya, la tasihu salatu qari'in bi ummiyin, tidak sah salatnya orang yang benar baca Fatihahnya, bisa baca Fatihah, kepada imam yang ummi, yakni yang baca Fatihahnya belum benar. Tidak sah ngikutnya itu. Seperti imamnya ngalamin, alhamdulillahi rabbil ngalamin, makmumnya bisa alamin, bisa ain, maka si makmum ini tidak sah ngikut dia. Tidak boleh ikut kepada imam yang ummi. Oleh karena makmumnya berstatus keluarga suami istri, si makmum suruh jadi imam tidak bisa, karena perempuan tidak boleh ngimamin laki-laki. Maka bagaimana ini? Maka si lakinya ini disuruh ke masjid aja, dia sholat di rumah. Begitu, begitu. Kalau laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Jadi kalau dia yakini, ajarin aja sama istrinya supaya suaminya bisa baca Fatihah. Bagus malah, ajarin istrinya, ajarin istrinya, begitu. Ajarin, ah kebetulan gurunya istrinya, nih upahnya nih, dah sono noh, Tanabang noh, Tamrin City, begitu. Girang dia istrinya, belajar, enggak apa-apa. Istri ajarin lakinya yang Fatihahnya belum benar, supaya dia bisa benar, enggak apa-apa. Beajarin terus sampai dia bisa. Jangan enggak ajarin, enggak benar lakinya, tapi bininya kagak ngajar-ngajarin, salah juga tuh bini. Ajarin, ajarin bininya, ajarin. Jangan enggak ajarin, ajarin bininya, begitu. Ajarin dan ajarin. Tapi kalau enggak benarnya seperti sod menjadi ziroto, enggak apa-apa. Mustaqim, mesti mustaqim, itu masih dimakfu. Bacaan enggak benar itu ada beberapa bacaan. Atau sama-sama makmum imamnya ngalamin, makmumnya ngalamin, masih sah. Karena yang enggak sah itu qori, yakni yang baca Fatihahnya benar, kepada imam yang enggak benar,
kalau sama-sama enggak benar dan enggak benarnya sama, ngalamin ama ngalamin masih sah. Wallahualam. Gitu. Baik. Tanya dulu. Ini terkait hadis. Rasulullah SAW, barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, sholat kafarah. Itu gimana itu? Iya, sholat kafarah. Jadi ada orang pernah ninggalin sholat dulunya, lalu kemudian sholat kafarah di Jumat akhir bulan Ramadan. Ini sholat-sholat sufi adanya. Sebab sholat itu adanya di kitab hikmah, di kitab Khazinatul Asrar, kitab hikmah, kalau bahasa kampung barunya kitab perdukunan. Begitu, kitab hikmah itu ada. Sholat itu kalau kami menjawabnya begini, wong sufi wali Allah besar yang nulis Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, wali besar, habaib juga, wali besar. Jadi itu maksudnya begini, kan kita enggak faham, bukan yang sengaja nih, enggak faham. Sufi itu ada kalanya muncul tuh takut-takut dulu ada sholat yang ditinggalin. Takut-takut, bukan kayak kita, emang iya gitu. Lain, ini judulnya takut-takut ada sholat yang ditinggalin. Maka sufi ada sholat namanya sholat kafarat, untuk menutup bila ada sholat yang ditinggalkan itu. Maksudnya yang kita enggak ingat, bukan enggak ingat karena jumlahnya banyak, bukan. Takut ada sholat yang ditinggalin, maka dikerjakan sholat kafarat yang di akhir Jumat akhir Ramadan, dua rakaat itu cara ngerjainnya. Namun bagi kita yang nyata-nyata kemarin jahiliyah, baru juga jadi mu'alaf kemarin, begitu, baru insaf, baru ibadah, itu sebatas sholat sunat taubat saja untuk memotivasi, diberikan kuat untuk mengqadha. Itu mau dikerjakan boleh, ditinggalkan juga enggak apa-apa. Itu mah sufi, sehingga ama para muhaddisin hadisnya kena koreksi. Hadisnya kena koreksi. Seringkali orang-orang sufi ini seringkali berdialog dengan Nabi. Begitu, sehingga ada beberapa hadis yang ada kalanya sanad itu wahin, sanad itu tidak representatif, sehingga seakan-akan wadda, hadis itu palsu. Tapi seorang sufi itu seringkali mendapatkan hal-hal yang kayak begitu, yang parameternya tidak ada di dalam kajian ilmu mustalah hadis. Sehingga kalau kami itu tidak begitu membantah, walau kami harus ada di tengah, sebab ini sufi, emang parameter hadis enggak ada. Tapi seorang sufi bisa aja Allah ngasih, dia nemukan itu hadis dengan sanadnya, begitu. Namun berbicara pelaksanaannya, bagi orang yang ada kekhawatiran, dulu-dulu ada sholat yang ditinggalkan, bukan sengaja. Lah kalau gue mah dulu ya zaman SMP, udah masih bengal banget dah. Pulang aja aja ngambil mangga orang. Ini mah nih sengaja ini. Ini mah kudu dikodo. Ini mah kekhawatiran. Maka sholat itu ada. Sholat itu ada. Itu aja terkait sholat itu. Bakal diprotes oleh para ahli hadis. Ya,
diprotes sholat itu. Tapi dalam kitab-kitab tasawuf seringkali muncul ajaran-ajaran itu. Begitu. Dan ini memang tidak sama sudut pandangnya. Imam Ghazali sendiri di dalam Ihya itu berapa banyak orang mengkritik Ihya terkait hadis. Imam Ghazali menyatakan, rawaitul hadisa binuroniyatihi la bisanadihi. Kata Imamul Ghazali, aku riwayatkan hadis di Ihya itu dengan pamornya, bukan dengan sanadnya. Saya tidak mau terpengaruh, mau orang pakai celana pendek ke, mau tukang mabok ke, tapi yang penting dia ngomong hadis, lalu saya tanya sama Nabi, kata Nabi hadis, maka saya tulis di Ihya. Itu begitu. Dan itu parameter yang tidak dipakai standarisasi di dalam ilmu mustalah hadis. Itu para sufi yang emang ilmunya tinggi yang kaya begitu. Oleh karena itu, biarkan saja itu. Kalau ada yang nyalahin hadis itu, maka jawaban kita, ya menurut ahli hadis. Kalau ada orang bilang benerin, ya menurut para sufi. Wis begitu aja. Sebab mereka-mereka juga ulama, mencela ulama bahaya buat kita. Wallahu a'lam. Sama-sama. Kita baca Fatihah. Duduk di majelis ilmu, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah kabul hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرس السود والحمد لله في البدء والتناهي. كتاب الفاتحة guru kita Ustadz Haji Bayado bersama jamannya sedang melaksanakan ibadah umrah. Kita doain moga lancar semuanya, sehat walafiat, pulang ke tanah air dianugerahi umrah yang mabrur dan ziarah yang makbulah. Kita bersama moga Allah anugerahi bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah berkali-kali. Al-Fatihah.
wa fi subhanallah wa tahiyatu fi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.